Madura United konsisten menggelar latihan sejak bulan Agustus hingga sekarang menerapkan protokol kesehatan atau prokes, seperti halnya menggunakan masker saat menuju lapangan, menyemprot bola dan alat latihan lainnya, menyemprot tangan pemain sebelum ambil minuman dan setelah latihan usai. Selain itu, dokter Madura United Heri Siswanto kagum terhadap kedisiplinan skuad berjulut Laskar Sepikerap itu dalam menerapkan di luar rentetan latihan. Dokter yang familiar disapa Heri Sis itu mengaku tidak heran keluarga besar Madura United yang terlibat dalam latihan tidak terinfeksi COVID-19. Itu diketahui dari dua kali tes swab yang dilakukan bulan Agustus dan September kemarin. Di era pandemi ini memang kita butuh MACD. MACD itu pertama protokol kesehatan itu wajib atau disiplin. Pakai masker saat di luar latihan, berjaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Dan di Madura kita biasakan selalu setiap cuci tangan pakai hand sanitizer yang dipegang oleh official, sehingga mereka setiap saat, setiap mau menyentuh area wajah, wajib cuci tangan pakai hand sanitizer. Itu aja. Jadi yang paling penting itu, karena kalau mereka bawa sendiri tidak mungkin. Jadi kita bawakan, kita semprotkan setiap pemain mau menyentuh areal wajah, baik itu mata, hidung, mulut, telinga, harus pakai cuci tangan dulu. Dan itu kita sebenarnya literan yang semprotkan oleh kitman atau pakai official yang lain. Kemudian jaga jarak, terus disiplin, vitamin rutin. Saya vitamin saya beri satu bulan, tidak satu dua jam. Kami harus rutin, terus jaga kondisi dalam arti kalau tidak latihan ya istirahat. Nah, saya kira itu tip-tip sedikit untuk menjaga pemain tidak terinfeksi COVID. Mudah-mudahan pemain dan ofisial tetap bisa menjaga protokol kesehatan secara istiqomah. Kita kembalikan ke masing-masing pribadi. Kalau mereka, kita sadarkan bahwa kita tidak mungkin bisa ngawasi di luar lapangan atau di luar mes. Jadi itu kita kembalikan ke masing-masing pribadi, mereka mau sehat apa enggak, gitu aja. Jadi kalau mereka tetap mau sehat, tetap harus jaga disiplin untuk masing-masing pribadi mereka. Kita nggak mungkin ngawasi rutin sampai di luar. Tapi alhamdulillah teman-teman cukup bagus dengan bukti, bakal swab itu hasilnya ya alhamdulillah lumayan.